أشتاق <applause> في <applause> رواه رب البر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala wasallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'at. Pemirsa CWM, sahabat mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri di sore senja yang indah ini dalam acara Tadabur Ilmi Mutiara Ramadan edisi Jumat 5 April 2024 Masehi di hari ke-25 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini disponsori juga oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa eh, telah hadir di studio narasumber kita juga Bintang tamu kita pada sore hari ini, dan saya akan sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini hadir. Alhamdulillah, penuh walaupun hmm. sudah di penghujung Ramadan, tapi masih tetap. Uh, Bapak, Ibu, kaum Muslimin dan Muslimat, tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa Ramadan dan bisa hadir di studio dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan saya akan sapa yang dari mana, mic-nya. Ya, dari sebelah kanan ya, dari majelis taklimana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja silahkan ibu ibu guru iya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Majelis Taklim SMK Negeri 1 Kota Sorong yang beralamat di kilometer 8 Jalan Pendidikan. Dengan ketua Majelis Taklim ada Bapak Haji Rasman Usman, S.Pd. dan kami berjumlah e, 25 orang. Kegiatan kami selama Ramadan kita ada mengadakan pesantren kilat, kemudian kita juga ada pengajian rutin dan buka puasa bersama. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, yang perkenalan ini ibu guru atau siswanya? Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, perkenalkan, ibu saya adalah salah satu siswi dari Majelis Taklim SMK Negeri 1 Kota Sorong. Mewakili ini. dari guru-guru dan uh, kepala Majelis Taklim kami. Berarti pada sore hari ini... Ada pembimbingnya, berapa guru yang hadir sore hari ini? Baik, untuk sore hari ini kami, e, pemimpin kami diwakili oleh dua orang, yaitu ada Ibu Rahmi SPD dan Ibu Rosdiana Bahar SPD. Iya, selamat datang di studio untuk semuanya, makasih perkenalannya ya. E, dari SMKN Negeri 1, Kota Sorong. Ya, e, Selanjutnya, yaitu yang berikut keluarga besar KKST, Kota Sorong ya perkenalan siapa yang memperkenalkan ibu ketua majelis taklimnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masih Terahim, Ketua Majelis Taklim KKST Kota Sorong, juga hadir Ketua KKST Kota Sorong, Fahmi Yadin SH. Yeah. Uh, kegiatan kami di Anggota kami sekitar 80, -an. Iya. 80 kakak, berarti kali dua begitu, atau 80. Majelis taklimnya, ya, iya. alhamdulillah, kegiatan kami selama bulan Ramadan uh, ada tar tarusan bersama, terus berbagi takjil di beberapa masjid, mm -hmm. juga uh, anjang sana ke... Maibos sama uh, Kampung Mu'alaf. Kampung Mu'alaf, nah. iya. Ada lagi, Ibu? Itu saja. Uh, bisa saya perkenalan sama Bapak Ketuanya. Yang mana Bapak Ketuanya? Iya, Bapak Ketua, silakan. Bapak Ketua KKST Kota Sorong, benar, Pak? Iya, iya. benar. Yang baru, Pak, namanya siapa, Pak? Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Hamiyadin Sarjana Hukum, Ketua KKST periode 2023-2028. Ya, tadi kalau Ibu mengatakan bahwasanya 60 80. 80 ya, 80 anggota majelis taklimnya. Kalau keluarga besar KKST saja yang merangkul semuanya ya Bapak sebagai ketua. Berapa di Kota Sorong semua berapa kakak, Pak? Ya, untuk jumlah kakak Warga KS, KKST Kota Sorong itu di kisaran 20.000 sekian. Hmm, iya. Ya. Berarti tergabung eh, KKST ini ada beberapa kelompok-kelompok dari mungkin eh, kampung ya. ini, kampung ini. Ada Pak ya? Iya, benar Bu. Eh, di bawah ya. naungan KKST ya. Ada berapa semua itu kelompok? Oke itu? baik. Untuk KKST Kota Sorong membawahi 10 paguyuban kota kabupaten se Sulawesi hmm. Tenggara gabung yang dengan ada di kabupaten ya Pak ya. Iya. Hmm. Jadi kami membawahi 10 paguyuban pilar. Hmm, hmm, hmm. Uh, kegiatan semua kan enggak seperti Ibu tadi ketua majelis taklim. KKST sendiri kegiatannya ada yang tersendiri atau sama saja Pak? Iya. Uh, kegiatan KKST itu rutin setiap bulan itu adalah pengajian bulanan. Ya. Pengajian Keluarga itu pelanan, Pengajian ya. Keluarga Besar KKSTK ke Sorong uh -huh. Itu melibatkan 10 paguyuban uh -huh. pilar yang ada di bawah kami ya iya, iya, Pak. Selanjutnya juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kami laksanakan Ya seperti baru-baru itu di momen uh, pilek Yaitu kami uh, pengurus KKSTK Sorong itu rutin turun ke masyarakat kami hmm. untuk memberikan pemahaman-pemahaman politik nah, tentang hmm. bagaimana arah KksT ke depan iya. begitu-ibu Terima kasih Pak eh, Pak Ketua, Bapak Ketua juga Ibu Ketua Majelis Taklim atas perkenalannya. Mudah-mudahan KKST ini di Kota Sorong, Kabupaten Sorong bahkan Papua Barat Daya lebih besar lagi Pak ya. Amin, amin eh, ya nyerba, lebih alhamdulillah. Amin. alhamdulillah terima Baik, kasih. Sama-sama. Uh, alhamdulillah jemaah juga pemirsa di rumah, kita sudah perkenalan dengan dua kelompok Majelis Taklim namun pada sore hari ini eh, yang hadir sangat antusias luar biasa sangat banyak untuk itu selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini uh, beliau adalah ketua ikadi kota Sorong yaitu ikatan da'i Indonesia kota Sorong, Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin, SPdi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustad? Baik, wajib. Alhamdulillah ya, Ustadz. ya. ya. Uh, dalam kegiatan bulan Ramadan, apa saja ini, Ustad? Kayaknya <laughs> padat Betul. sekali ya, <laughs> ya. Ya. Pribadi -pribadi ini ya. Pribadi-pribadi nih masalahnya wajib ya, karena ya. apa namanya ya, masing-masing punya job tersendiri gitu, sehingga untuk mengkoordinir agak-agak susah gitu. Ya, yang perlu. Ya. Kami lakukan yang kasih Bu Haji, tema-tema ya. tema gitu. Untuk terima dibahas kasih setiap ya, sangat-sangat ya. sangat berterima kasih. Eh, CWM ya, kerjasama dengan Ika, ya. untuk mubalik-mubaliknya, tahu semua, Ustadz. Ya, nah, terima kasih. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengambil materi apa ini, Ustaz? Iya, eh, kita akan berbicara tentang manusia yang dirindukan surga itu kami biasanya kan kita rindu surga ya. Iya. Hari ini ya surga yang surga merindukan, yang merindukan ya. kita. Yes. Baik iya. pemirsa juga sahabat mutiara hmm. ramadan dan jamaah di studio tadi yang disampaikan oleh narasumber biasanya kita manusia yang merindukan surga namun sekarang surga yang merindukan kita. Caranya bagaimana akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa di rumah juga jamaah di studio kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan ustadz. <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم كم بتهية من عند الله تهية طيبة تهية السلام تهية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا Asyadu ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal halimun hakim rabbi sidina ilman wa tuka Yang kami hormati meriakan eh, para pemirsa yang hadir dari SMKN 1 Kota Sorong dan bapak-bapak ibu-ibu dari KKST ya kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara ya barakallahu fikum jami'ah mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua amin amin ya rabbal alamin ya tentunya di hari yang ke-26 ini ya eh, rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya kemudian masih memberikan kekuatan iman kepada kita semua kesehatan lahir dan batinnya sehingga itulah yang kemudian mengantarkan kita bisa bertalabul ilmi bermajelis sikir di sore yang mubarakah ini menjelang kita berbuka sebuah kegiatan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian juga dipersamai oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sendiri mengistilahkan bahwa ini adalah eh, riadul jannah. Ya, Bapak dan Ibu ya, anak-anak adik-adikku sekalian. Ya, dia adalah taman surga kata Rasulullah. Maka fartau hendaklah kamu senantiasa untuk berkumpul ya mampir eh, di taman-taman surga itu. Nah, ketika ditanya, "Wama huwa jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah di dunia ini? Maka Rasulullah menjawab, hilakul dzikir," ya. Halakah halakah dzikir atau di lain hadis Rasulullah mengatakan majalisil atau majelis-majelis ilmu. Jadi kesyukuran ya yang teramat besar kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Insyaallah rasa syukur ini ketika kita ikhlas eh, menyatakannya maka Allah berjanjikan di surah Ibrahim itu la insyakartum la kalau kamu pandai bersyukur pasti Aku akan tambah ya mudah-mudahan tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya kemudian taman surga di dunia ini yang kita dapatkan bapak dan ibu ibu tapi juga nanti taman-taman surga di akhirat. Amin amin ya alamin. Ya, Sejatinya kita bapak dan ibu ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini adalah penduduk surga. Ya. Kita ini adalah penduduk surga sebenarnya. Ya. Karena Adam eh, manusia pertama ya, nenek moyang kita itu asalnya kan dari surga bapak dan ibu ya. Ya, asalnya dari surga. <tuh> dan Kenapa kemudian sampai diturunkan? Ya, kita semua sudah tahu sejarahnya. Ya Adam, uskun anta wasawjukal jannah, wa kula minha ragadan hei syi'tuma, wa la takraba hazihi syajarah, ata kunamina zalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu berserta istrimu. Hawa. Ya. Sesuka hatimu, kamu nikmati eh, yang dalam surga. Fasilitas apapun yang ada dalam surga itu nikmati. ya silahkan kamu pergunakan tapi satu latakeraba hasihis sejarah jangan sekali-kali engkau dekati pohon ini untuk mendekatinya saja dilarang bapak dan ibu, -ibu ya ya para pemirsa dilarang nah, karena apa nanti kalau kamu melanggar kamu termasuk orang-orang yang zalim <tuh> tapi apa yang terjadi kemudian ya kita tahu semua eh bukan hanya mendekati tapi kemudian memakan bu buah itu ya buah daripada pohon itu sehingga kemudian dihukum. Nah di sinilah kita mengambil satu pelajaran berharga Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian betapa beratnya itu yang namanya menahan. Ya. Dan selama 26 hari ini kita eh, mentarbiah diri kita di sebuah madrasah Ramadan ini, sekolah Ramadan ini untuk bisa menahan itu. Ya, kalau dalam bahasa agamanya kita kenal dengan imsak. Ya Bapak dan Ibu ya, imsak itu kan menahan. Ya. Ini sangat berat Bapak dan Ibu. -Ibu. Ya, sangat-sangat berat. Ya. Buktinya itu tadi Nabiullah Adam tidak bisa menahan dirinya untuk kemudian Jangan akan mendekati bahkan kemudian memakan buah daripada pohon itu. Nah, sejatinya Bapak dan Ibu-Ibu, kalau kita mau kembalikan fitrah kita menjadi fitrah yang utuh, yang sempurna, maka harus kita belajar menahan Bapak dan Ibu-Ibu. Ya. Harus belajar menahan. Menahan keinginan-keinginan yang kemudian bisa membinasakan kita semua. Ya. Dan puasa itu adalah prosesnya. Ya, ya bapak dan ibu ya puasa, puasa itu adalah jalannya ya karena ada yang ingin Allah berikan daripada ganjaran puasa itu pak bu kita dengar hadis kursi dan kita mungkin biasa sampaikan bapak dan ibu Bu ya eh, mohon maaf ada saya lupa tadi ada ketua BKMT <tuh> Papua Barat Daya Barakilah Bu Haji ya saya tahu beliau membalik ngobal nah, tiga, ibu haji Ustaz, kasih tahu ya. bilang ada ibu haji sudah, <laughs> <Okay>. <laughs> itu minta maaf ya, bukan mencerah ibu haji, tidak sering ini. <laughs> kata Allah subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu saumuli wa ana ajisibi, itu pak, pak ya, bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri kata Allah subhanahu wa taala yang akan membalasnya, ya dan Allah tidak menginformasikan kepada kita bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dia cuma memberitahu bahwa nanti saya membalas. Biasanya Bapak dan Ibu, Ibu kalau kita mau memberikan surprise, hadiah yang begitu mahal ya atau mungkin yang tak terharga yang ya katakanlah tidak seperti hadiah-hadiah yang biasa gitu, maka itu kita biasanya tidak sebutkan ya tidak sebutkan tapi kalau hadiah-hadiah biasa itu kita langsung sebutkan saja nah, ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa anak aja saya akan membalasnya itu dengan balasan yang luar biasa ya besarnya banyaknya utamanya gitu ya bapak dan ibu ibu ya. itu buah daripada ketika kita kemudian bisa menahan diri kita ya. dan kalau kita lihat Bapak dan Ibu-Ibu, di Al-Quran itu dari 183 sampai 187 surah Al-Baqarah itu tidak ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang selengkap dan sedetail puasa itu. Ya. Kalau salat Bapak dan Ibu, bu, Allah katakan akimis salat. Kalau wa zakat, wa'atuz zakah Tidak diperinci. Ya. Di perincinya itu nanti ketika Rasulullah mengatakan sallu ra'aitu muni kama ra'aitu muni Ya, baru di perinci situ. Sakat pun demikian, haji pun demikian. Ya, tapi puasa itu dirinci Bapak dan Ibu. -ibu. Nah, kenapa? Karena Allah ingin memberi balasan yang luar biasa. Dan balasan itu kata Allah ada satu pintu surga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Yang namanya pintu raya ya pintu raya ketika semua orang sudah berkuasa masuk maka dikuncilah pintu itu dan tidak boleh ada orang yang memasukinya nah ternyata Bapak dan Ibu, -Ibu yang dirahmati Allah hadis Ibnu Abbas ya yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu mengatakan salah satu di antara empat orang yang dirindukan oleh surga adalah al-saim fi syahri Ramadan. ya. Ketika Rasulullah menjelaskan eh, eh, al jannatu mustaq mustaqatun di arba'ati nafar bahwa surga itu merindukan empat tipe manusia. Ya. Yang pertama talil Quran wa hafizil lisan wa mutimul ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Empat-empatnya ini Bapak dan Ibu Ibu ada adik sekalian itu tidak boleh terputus karena dia memakai wawul atap ya, yang menghubungkan dia terhubung, tidak boleh kalau mau dirindukan harus empat-empatnya ini kita miliki ya, kapan cuma tiga itu berarti belum dirindukan nah, sedangkan gambaran surga ini Bapak dan Ibu Ibu yang dirahmati oleh Allah dijelaskan oleh Allah di surah As-Sajjadah ayat 17 ya. Fala ta'lamu ta nafsum ma'ufiya lahum min Yunin a'yunin jaza'an bima kanu Artinya ya. nanti Ustaz terima kasih untuk ilmunya Siap, eh, atau usianya nanti kita sambung kembali ya. Pemirsa sahabat mutiara Ramadan dimanapun Anda berada juga jamaah di studio materi yang sangat menarik untuk tetap kita ikuti untuk itu jangan kemana-mana mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah tidak iklan berikut ini insya, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa Kaum Muslimin dan Muslimat, sahabat Mutiara Ramadan, dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio. Anda masih tetap setia, setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan programnya CWM Channel dan masih dengan bintang-bintang tamu kita dari keluarga besar KKST Kota Sorong dari SMK Negeri 1 Kota Sorong dan dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPDI dengan materi yang sangat menarik pada. Kesempatan akhir Ramadan ini yaitu menjadi manusia yang dirindukan surga. Apa dan bagaimana? Tadi sudah dikaji sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang akan disampaikan. Namun sebelumnya, saya sapa kembali bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini. Apa kabar, Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat bahagia dan karena bahagia karena cinta pada sore hari ini Berarti masih setia eh, mendengarkan atau mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber Untuk itu kepada Bapak Ustadz kami persilahkan Baik. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Sayyidi Muhammad Sangat menarik tentang cinta ya <tuh> Boleh berpantun tentang cinta Bu ya silakan Ustaz hmm, silakan kalau Ustaz. bukan karena cawan tinta cakep takanku gubah sebaik puisi cakep kalau bukan karena cinta cakep takanku hadir di tempat ini cakep Alhamdulillah silakan Ustaz ya, mudah-mudahan cintalah yang kemudian kalau sore hari ini mengumpulkan kita di sini Bu ya dengan cinta Tapi pula nanti kita berkumpul Ustaz di surga. tidak menyangka kalau Ustadz pandai berpanton. Ah Tidak. <laughs> Silahkan. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. <coughs> ya eh taalamun ta nafsun. kita lanjutkan tadi di surah as sajadah ayat 17. Eh Fala ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min kurrati ayunin jazaa'an bima kaanu ya'lamu. Maka tidak ada seorang pun ta'lamu ta ya. Eh ma ukhfiya apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang akan Allah berikan gitu. E, kurrati ayun yang kemudian itu membuat e, kurrati ayun itu apa namanya ini membuat hati kita rindu gitu yang membuat hati kita senang gitu ya. Ibu-ibu kalau lihat anaknya itu yang eh, menyenangkan itu ya kurata ayun ya. Biasa kita anaknya kurata ayun. <tuh> menyenangkan hatilah yang menyenangkan hati. Yaza ambi makan ya alam kata Allah itu balasan yang Allah berikan atas apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu nanti di surga Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi surga itu adalah ma'la'ainun raat wala uzunun samiat wala hatarafi qalbil bashar sesuatu yang kemudian tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayang dalam hati kita. Ya. Jadi kalau ada yang menggambarkan surga itu begini begini, itu itu belum seberapa Bapak dan Ibu. Dengan kenyataan yang kemudian nanti kita eh, alami dan rasakan sendiri. Ya. Nah, saya lihat bapak dan ibu-ibu, adik-adikku sekalian, ini semua kan wajah-wajah surga ini ya. Amin. Amin, Amin. 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 ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita kembali ke sana semua ini ya. Ya, karena memang kita asalnya dari sana ini Bapak ya. dan Ibu ya. ya. itulah kenapa nanti kemudian di, setelah kita mengucapkan doa habis lebaran itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbal ya karim minal a'idina wal fa'isin. Minal a'idin kita kembali ya. ya kembali fitrah kalau fitrah itu kan sudah suci insya Allah kalau sudah suci itu pasti surga faizin dan kemudian kita meraih kemenangan nah oleh karena itu bapak ibu adik-adikku sekalian para pemirsa mutiara ramadan dimanapun berada <tuh> ya kalau ingin dirindukan surga yang tadi ya walaupun terakhir tapi kita sudah bahas pertama yang awal itu talil Quran. Ya, bagaimana kemudian kita Bertaamul dengan Al-Quran. Berta'amul itu artinya berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bukan karil Quran, bukan sekedar membaca bapak dan ibu. Tapi tahlil Quran itu kemudian kita baca, kita tak buri, kita amalkan, hafalkan dan kemudian kita dakwakan. Nah, maka inilah orang-orang yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak termasuk mahjura, karena Rasulullah itu pernah mengadu kepada Allah ya di surah Al-Furqan ayat 30 ya wa ya rabbi inna qaum inna hazal hadzal qur'ana mahjura ya wahai tuhanku kaumku itu nanti ada yang kemudian tidak mempedulikan Al-Qur'an ya di antara yang tidak mempedulikan Al-Qur'an itu ketika kemudiannya, dia tidak baca dia tidak tadaburi dia tidak amalkan dia tidak hafalkan dan dia tidak dakwakan ya Padahal Bapak Ibu-ibu pemirsa sekalian ada rekuk yang dirahmati oleh Allah. Al-Qur'an ini itu adalah pedoman hidup kita. Ya kan? Itu tidak bisa kita bantah Bapak dan Ibu. ibu. Ya. Dia petunjuk arah dalam kehidupan kita. Ya kalau istilah anak-anak muda sekarang ini ya adik-adik kita ini dia GPS gitu ya. Bahasa Akhirnya Inggrisnya itu tak... apa itu, dia GPS saya tidak tahu. saya tidak lancar bahasa Inggris. Yang saya tahu bahasa Indonesia-nya saja manual. GPS itu gunakan penduduk setempat. Kalau nyasar, tanya penduduk gitu. Maksudnya. <laughs> Yang jelasnya dia penunjuk arah ya. GPS itu ya. ya. Al-Quran pun demikian dalam kehidupan kita. Kita mau ke Sawka. Ada penunjuk jalannya, Bu. ya. Tapi kemudian kita jalan ke makbun. ndak sampai Bapak dan Ibu. Bu. Ya. Ya. Al-Quran itu memberi petunjuk ini jalan ke surga loh. Ya. Titilah dia. Ya. Itu yang kita minta hidina surat al Tapi kalau kemudian kita cari jalan lain bagaimana kita mau ke surga tapi kita cari jalan yang lain. Ya. itu. Kul hasih sabili adu ilallah. Gitu. Jadi dia makanya akrabkan diri kita dengan Al-Quran, Bapak dan Ibu. Ya. Akrabkan diri kita. Ada waktu pergunakan sebaik-baiknya untuk baca Al-Quran. Ya. Ketika kita di lampu merah, daripada kita sibuk nunggu lampu itu warna hijau, atau kita lihat helmnya orang yang macam-macam, mobilnya, lebih baik kita muraja ah. Kalau di dalam mobil ada Quran, baca dua tiga ayat. Ya, kalau di lampu merah mana ini agak lama gitu ya itu kan bisa lebih banyak gitu. daripada kemudian kita lihat roknya orang kok tidak matching dengan bajunya ya kan dosa lagi apalagi bulan ramadan ya ya apalagi dilihat wajah-wajahnya lagi kok ya macam jelek lagi itu kan sudah menghina daripada dosa bapak dan ibu biar akrabkan diri ya karena insya Allah Al Quran ini akan menjadi Shifa. Ya. Obat juga menjadi syafaat tuh. Nanti juga akan menjadi syafaat menolong kita. Iqra'ul Qur'an ashabihi. Dan tidak pernah ada ceritanya orang hina bapak dan ibu-ibu ketika kemudian bersama Al-Quran. Ya. Coba lihat bapak, bapak runut, ibu runut dari atas diterungkan Al-Quran itu dari, dari lahul mahfuz sampai kemudian di Mekah. Semua yang berkait dengan Al-Quran mulia bapak dan ibu, -Ibu. Malaikat Jibril, malaikat hmm. yang termulia, Rasulullah Rasulullah yang termulia. Makkah Madinah turun Al-Quran tempat yang termulia. Malam Lailatul Qadar malam yang termulia. Gitu ya. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran mulia, Bapak dan Ibu. Bahkan kalau ada penghafal Al-Quran di dunia ini, kalau kita berasanya dia paling di depan dan paling banyak dia bawa pulang. Tentengah, am Haji. Itulah baru dunia itu, Bapak dan Ibu. Ya, Tidak pernah ada orang yang penghafal Al-Quran itu disuruh keluar. Kamu di luar saja nunggu. Ya, Tapi pasti dipersilahkan. Betapa mulianya itu orang bersama Al-Quran. Maka jangan sia siakan ya. Kalau kita mau bahas terlalu panjang. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati oh, hafizul lisan, hafizul lisan. Wa hafizul lisan adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya hati-hati Bapak dan Ibu, Ibu, Ya bahkan kemudian berkurang nilai puasa kita itu gara-gara kemudian malam yada qala sur wal Siapa yang kemudian tidak bisa menahan lidahnya untuk berbohong dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia maka berkurang pahalanya. Ya, bahkan bisa jadi kemudian batal. Nah, maka Allah tidak butuh, ya Allah tidak butuh puasa. Kata Rasulullah orang-orang yang menahan lapar dan hausnya ketika kemudian tidak bisa eh, menahan dirinya untuk berkata-kata jorok atau yang semisalnya gitu, bapak dan ibu ya. Nah, maka itulah ada ungkapan kaidah mengatakan salamatul insan fi hifsil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung daripada kemudian bagaimana dia menjaga lisannya. Ah ibu guru tahu betul ya. Saya juga pernah jadi guru agak lama. Ya walaupun di SD dan SMP saya tahu. Jaga hati anak-anak kita. ibu-ibu nah, jaga jaga mulut daripada kita berinteraksi ya, bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita, Bu. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin lewat media sosial berarti jaga tangan-tangan kita mungkin ya kalau kita bisa luaskan jangan tangan kita jangan sampai kemudian kita posting sesuatu yang menyakitkan ya gitu lah, ya hafizul lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan rasulnya hendaklah dia berkata yang baik-baik atau kalau kemudian tidak bisa diamlah Diam. Ibu yang dirahmati Allah, seorang sahabat mengadu. Ada seorang ahli ibadah. Ya. Ibu puasanya, zakatnya karena kebetulan dia orang kaya, salatnya luar biasa, tapi dia tidak pernah berhenti menyakiti tetangganya dengan lisan yang dia miliki. Maka Rasulullah mengatakan, "Hiya finnar," dia di dalam neraka. Nah, itu, Pak. Bahayanya lisan ini ya. Rumah tangga bisa retak bahkan karam itu rumah tangga gara-gara tidak bisa menahan Lidah. bisa. Lidah. bisa. Ya. Yang ketiga bapak dan ibu yang Rahmatullah Allah adalah muti jian adalah orang-orang yang senantiasa memberi makan ya kalau konteks sekarang di bulan puasa orang yang menyediakan berbuka puasa ya dan Rasulullah mengatakan siapa yang kemudian memberi maka orang berpuasa maka baginya pahala ya. orang yang diberi itu tampak mengurangi pahala orang yang berpuasa jadi dobol jadi kalau mau banyak puas, puasanya bapak dan ibu sering-sering memberi makan orang buka puasa ya Yang kalau dapat eh, jadual jadwal membawa takjil di masjid, jangan kuenya yang sudah tiga hari di kulkas. Ya, yang sudah mau basi kucing dikasih saja tidak mau. Itu yang kamu kasih orang puasa, bapak dan ibu bu. Ya akhirnya tertinggal pergi taraweh bilang, eh marah-marah. Kenapa kue itu tidak dimakan kasih Bagaimana orang mau makan? Yang sudah mau basi sakit perutnya nanti. Uh, jadi berilah kata lantana lul birahatta tumfiku mimma kata Allah ya, kamu sekali-kali tidak dapat meraih yang namanya albir kebaikan itu sebelum kamu memberikan sesuatu yang terbaik ya, yang enak Bapak dan Ibu apalagi kalau sudah ada apa namanya maaf ya kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal Bapak dan Ibu, -ibu itu luar biasa di situ ya kita bisa berbir berbuat baik dengan orang tua kita apa kesukaan orang tua kita ya katakanlah mungkin kalau di Makassar mungkin dia suka barongko ya, bawa barang ke masjid. niatkan pahalanya untuk orang tua kita. kalau mungkin di KKST lepak-lepak ya. itu sudah ya. Kalau orang suka di situ ya bawa itu. Ya. anak SMA apa? Pop ice. Iya. Sumbangkan pop ice-nya ya Ustaz. pop ice tambah pizza ya. Oh, sudah Bawa ya. Ya itu yang enak-enak ya. Niatkan ya nyatkan maka insya Allah itu balang. eh, Abu Bakar eh, Umar ibnul Khattab bapak dan ibu ada harta yang paling dia senangi itu adalah di di daerah Bada, apa namanya di Khaybar itu Pak bu ya ada kebunnya yang sangat dia senangi maka itulah yang dia infakkan. kenapa bapak dan ibu dia tahu bahwa balasan yang dia terima itu jauh lebih baik ya, ya kapan itu Khalid bin Walid bapak dan ibu itu dia panglima perang ya yang dia paling senangi itu adalah peralatan perannya maka itulah yang dia infakkan dia wakafkan kenapa karena janji Allah memang tidak akan pernah meleset ya kalau bapak dan ibu pernah baca atau pernah dengar kisahnya Syakban sahabat Rasulullah yang meninggal ya dan merasa menyesal tiga kali diucapkan itu maka itu sudah menjadi pelajaran berharga bagi kita bapak dan ibu-ibu ya bahwa yang harus kemudian kita berikan itu adalah yang terbaik ya. Makanan kalau makanan makanan yang terbaik. Minuman-minuman yang terbaik. Maka di dalam sebuah hadis Allah katakan kalau ada seseorang hamba manusia yang memberikan makan, maka Allah akan berikan nanti buah-buahan di surga, minuman juga minuman yang terbaik dan pakaian-pakaian kebesaran nanti di surga insyaallah. Demikian Bu Haji. Ya, Ustaz, terima kasih untuk tausiahnya, untuk ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami oleh jemaah di studio, juga pemirsa di rumah. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya, Insya Allah. Allah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat juga sahabat mutiara ramadan dimanapun anda berada jamaah di studio tak terasa kita sudah memasuki season dialog dan pada kesempatan yang berbahagia ini tadi juga telah disampaikan ya materi tentang menjadi manusia yang dirindukan surga oleh Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPdi dan pemirsa atau jemaah di studio bisa bertanya apa saja, tapi jangan tentang politik ya. Iya. Kita berikan kesempatan kita sapa dulu, kasih semangat kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di studio. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. <laughs> yang paling pojok bukan cinta tapi dia begini-begini dia cuan cuan kata cuan <laughs> Alhamdulillah sehat bahagia berarti masih ada semangat semangat ya Bapak Ibu Ayuh. Alhamdulillah semangat pada sore hari ini kita berikan kesempatan yang mau bertanya kepada narasumber kita silahkan dari kita Bapak-Bapak dulu Silahkan Bapak mau bertanya, sebutkan namanya siapa, pertanyaannya langsung ke Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Ya. Uh, baik, Pak Ustadz, saya ingin mengajukan Dengan pertanyaan. Bapak siapa? Oh, iya. Bapak. Uh, nama saya Ahmad Ahlada. Ahmad Ahlada. Ya, ya baik. Uh, pertanyaannya adalah sejatinya. Kita ini adalah penduduk surga yang boleh dibilang jatuh ke bumi, karena mungkin dosa kita punya. Kita uh, punya bapak, Ya, kita punya bapak dan ibu. <laughs> nah, uh, pertanyaan saya adalah, kiat-kiat uh, apa dari Pak Ustadz untuk kita mendidik calon-calon penghuni surga? Dalam hal ini, anak-anak kita ini, ya, kebetulan juga anak-anak dari... MP juga ada. Sehingga surga merindukan mereka kembali. Jadi dalam artian bahwa ada empat hal surga merindukan orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga. Iya. Nah, seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad, pertanyaannya sangat bagus. Kita tampung, kita berikan kesempatan. Satu lagi. Dari ibu-ibunya, keluarga KKST, Kota Sorong. Silakan, ibu berdiri. Ibu baik, terima kasih. Berdiri, ibu, ibu warahmatullahi saya warahmatullahi berdiri. Ya. ya, terima kasih. Tidak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan ibu siapa? Nama saya Ibu Siti Samsia Labai dari Majelis Kita. KKST. pertanyaan saya ada dua, Pak Ustadz. Boleh, apa? Yang yang bu, pertama mengenai ya. Vidya, kira-kira waktu yang tepat untuk membayar Vidya itu. Sesudah bulan suci Ramadan, Kak, atau se pada saat Ramadan, mana yang waktu yang terbaik? Yang tepat, ya Bu, ya. ya. Kemudian, ya. yang kedua, bagaimana kiat-kiat kita sebagai seorang ibu untuk memberi anak kita mencintai Al-Qur'an? Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai Al-Qur'an, ya Ustadz, ada dua penanya, tapi... Tiga pertanyaannya Ustadz dari Pak Ahmad Ustadz. Kiat-kiat uh, apa untuk mendidik calon-calon surga atau anak-anak agar senantiasa eh, hmm. seperti yang dirindukan oleh surga Ustadz? Uh, yang pertama ya, yang kedua dari Ibu Samsia untuk bayar video itu waktu yang tepat kapan? Terus kiat-kiatnya agar tetap mencintai apa tadi ya? Al-Quran. Al-Quran silahkan ya. Ustadz. Baik bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jazakumullah pada Pak Ahmad Ahlada yang menanyakan tentang kiat-kiat eh, bagaimana mendidik anak-anak kita supaya bisa eh menjadi, menjadi calon penghuni surga. surga. Gitu ya. iya. eh, tentunya bukan hanya anak-anak tapi kita juga ya, ibu Ibu. <laughs> kita sangat merindukan ini ya tadi saya katakan bahwa kita sejatinya adalah penduduk surga yang kemudian harus menjalani ujian supaya bisa kembali ya masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu eh, kalau kita berbicara bapak dan ibu tentang amal-amal ibadah itu eh, kayaknya mustahil bapak dan ibu ya sangat mustahil untuk kemudian kita bisa merasus, eh, masuk surga apa sebabnya? Karena pertama bahwa umur kita ini pendek-pendek. Yang kedua bahwa kita ini belum maksimal ibadah. Ya, contohnya saja di malam terakhir 10 yang harusnya kemudian kita pergunakan itikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, justru kita bersedekap dengan maitua di rumah, ya bukan di masjid beritikaf. Nah, itu kan kenyataan ya saya tidak berbicara di luar saya berbicara di saya punya masjid saja <laughs> hanya sedikit yang yang mau ikut gitu ya jadi memang yang kita perlukan untuk kemudian bisa meraih surganya Allah itu untuk kita orang tua dulu adalah bagaimana kita banyak-banyak beristighfar gitu ya memohon ampun itulah kenapa kemudian Aisyah ketika bertanya apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah di sebelum terakhir Maka Rasulullah mengatakan bacalah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna fa ya karim. Ya ya Allah engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan. Maafkan kami wahai yang Maha Mulia. Ya kalau insya Allah sudah dimaafkan dosa-dosa kita Bapak dan Ibu-ibu karena yang menghalangi kita masuk surga itu karena adanya dosa. Ya kesalahan. Kalau sudah tidak ada dosa kesalahan lagi maka insya Allah itu sudah jaminan bahwa kita akan masuk surga. Maka diampuninya dosa kita itu adalah sebenarnya untuk mengundang rahmat Allah. Orang masuk surga itu karena rahmat rahmat Allah. Nah, kiat-kiat untuk anak-anak kita yang pertama mungkin eh, kita dulu yang menjadi contoh bagi mereka, ya. Nah, sebenarnya banyak yang eh, apa namanya? Rasulullah sudah sampaikan gitu ya. Atau Al-Qur'an katakan ya. Dikatakanlah satu contoh Bapak dan Ibu di surah Ali Imran 133 gitu ya. Wasariu ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin ya wasariu tadi ibu tadi Haji Tati nih bilang kalau kasih jawaban singkat dan padat ini tapi harus dijelaskan ini ya wasari itu bersegera nanti insyaallah kita akan jawab bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu arduha yang lebarnya eh, surga itu Seluat sama wati seperti langit dan dan bumi udah lil orang-orang mutakin itu bagaimana Allah yang senantiasa berimpak dalam keadaan eh, senang dan dalam Sempit. keadaan kesulitan iya. ya. mungkin kalau senang ya gampang tapi dalam kesulitan itu yang susah ya nah. Walaikumsalam guys, bagaimana kemudian mampu untuk eh, menahan marah? Woi ini luar biasa bapak dan ibu ya, apalagi kalau kita eh, punya harga diri diinjak-injak ya. Tidak tahu harga diri kita sudah berapa harganya gitu. Nah, itu untuk menahan, artinya kalau kemudian kita punya jabatan sedikit dan yang menghina kita, yang membuat kita marah itu agak rendah sedikit, itu gampang sekali kita marahi bapak dan ibu. Ya contohnya bapak ibu marahi anaknya kan gampang sekali dimarahi toh. Tapi kan orang mutakin itu mampu menahan di, dirinya untuk tidak marah. Wal afina nas dan kemudian mampu memaafkan. Ya. Wallahu yuhibbul musinin dan Allah senang orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya Bapak dan untuk mendapatkan surga itu kalau ada orang yang buat kita jengkel pertama kita tahan diri, kita maafkan dia dan kita belikan dia nasi wong solo, kasih makan dia. <laughs> itu tidak gampang Bapak. Makanya surga itu tidak gampang. Iya. Kasih makan dia kenyang-kenyang. Kau yang kasih marah saya toh ini makan sudah. Makan banyak-banyak. <laughs> Itulah penduduk surga. Ya. Nah, itu anak diajarkan itu anak-anak. Jadi berbaik Dan ya, ya. Ya. Dan baik, ya ya. Jangan senantiasa berbuat baik ya Terus yang kedua tadi, Ustaz dari Ibu Samsia. Ibu tepat samsia. Eh, waktu yang tepat untuk bayar video, Ustaz. Ibu Ibu Titi Samsia ya. Ibu nama -nama, Samsia. Ya. 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 Ibu Samsia. Yang pertama video, Ibu yang Allah ya. Pidya itu adalah apa namanya tidak <tuh> ya. Sepuasa. puasa Ya, mungkin karena sakit yang sudah menahun ya tidak ada harapan kesembuhan Bu ya, ya. ganti puasa sampai ya. 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 kayak atau ada orang tua kita yang sudah tua sekali kasihan karena tidak mungkin kemudian umurnya kembali muda Iya, ya <segur> Kalau umur itu kan bertambah terus, tidak berkurang. Nah, ini tidak bisa puasa, kita pindah. Kalau ketentuan dari Kementerian Agama, kota Mui kota Sorong itu enam puluh ribu ya satu hari. <segur> Tapi ada pendapat juga ulama mengatakan bahwa eh, ada yang bisa satu kali makan saja dihitung. Kalau dia tiga ribu ya tiga ribu kali sekian, berapa kali tidak puasa? Ada juga yang menghitung ya hitung dari berapa kali sehari dia makan kalau tiga kali dihitung dikalikan itu tapi alhamdulillah mui kota Sorong dan kementerian agama sudah sepakat 60.000 ribu sehari ya itulah yang kita ikuti ya abdalnya bapak dan ibu, -ibu yang dirahmati oleh Allah supaya ini kemudian dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain maka baiknya sebelum berakhir Ramadan ya bisa saja kemudian setiap hari bapak dan ibu-ibu itu dikeluarkan ya hari ini tidak puasa bisa dikeluarkan kasih anak yatim apa namanya ya fakir miskin ya tapi kalau mau diakumulasi ditunggu sampai sebulan setelah ramadan ya silahkan tapi jangan terlalu lama waktunya kalau boleh sebelum lebaran ya kita sudah kasih itu kepada orang yang yang berhak nah, kalau yang paling ab, ini pidya yang saya tahu kalau yang paling abdal zakat fitrah itu sebenarnya adalah sebelum orang menuju ke tanah lapan atau ke masjid untuk sholat itu ya itu yang paling abdal it. tapi kan kasihannya kasihan petugas nanti kewalahan untuk kalau dulu memang begitu Bu ya. Itu yang paling abras sebenarnya. Nah, maka jangan kalau memang bisa sekarang ya bisa okay. supaya bisa distribusikan. Dan Terus. yang petugas-petugas di masjid itu termasuk saya ini sebenarnya petugas, bukan amil Bapak Ibu. Bih. Amil itu diangkat oleh pemerintah. Petugas-petugas zakat itu kalau ada orang yang bayar zakat dengan uang tolong dibelikan beras kalau itu zakat fitrah. Karena abdalnya itu adalah beras. dengan beras. Walaupun Imam Abu Hanifah membolehkan dengan uang. Tapi tiga Imam Masab ini, syafi'i, maliki, dengan hambali itu, mensyaratkan dengan beras. Itu iya. ya. Kalau video ya, itu bu ya. Iya. Allah Alam yang Terus ketiga. Terus yang berikutnya tadi Ustaz. Mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran Ustaz. Ya, <tuh> <tuh> ya, pertama kita berdoa ya Bibi Indra ya. Berdoa meminta... Eh, kepada Allah antumul fuqara ilallah kamu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah itu maka ya, kita minta kepada Allah berikan maunah ya pertolongan kepada kita agar kemudian kita bisa uh, senantiasa mempersamai Al-Qur'an kedua ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Utsman bin Affan mengatakan Lau taharat kulu baka e, bitilawatil Quran. Andai kata hatimu itu bersih, maka kamu tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Artinya apa ibu ibu yang dirahmati Allah, bersihkan hati kita dari segala kekotoran. Dosa-dosa itu tuh, terutama. Karena dosa-dosa ini itu menghalangi kita untuk menikmati Al-Quran. Dan bukan saja Al-Quran, Bapak dan Ibu-Ibu, semua ibadah-ibadah itu penghalangnya kata Ibnu Taimiyah bahawa yang menghalangi kita kenapa tidak bisa salat bangun malam ya termasuk Imam Syafi'i mengatakan demikian kenapa kemudian kita tidak bisa berjamaah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain itu karena dosa yang menghalangi kita ada hijab di hati kita dosa itu yang kemudian menghalangi ya jadi itu semua diantaranya di antaranya ibu dirahmati Allah dan kemudian yang ketiga paksa bu, tidak bisa kalau kita tidak paksa ya Untuk urusan dunia saja, Bapak dan Ibu, Ibu, kita memaksakan diri. Ya kan? Ada sesuatu keinginan kita, itu harus memaksakan diri. Ya, cita-cita kita -cita mau jadi S1, S2, S3, itu harus paksa diri. Bapak dan Ibu, -Ibu. ya, belajar waktu, tenar, uang itu paksa diri untuk dapat. Ini kita mau dapat kenikmatan dari Allah. Oke, ya, Ustaz. maka harus paksa diri juga, Bapak dan Ibu. Begitu ada mau main game? Ah, dosa game Al-Quran dulu, baca. Ya, begitu ada panggilan membuat dulu, ini Al-Qur'an dulu okay, nah, Jadi gitu yang harus paksakan diri untuk ini Semua ibadah itu harus dipaksakan dulu. Walaupun terpaksa nanti insya Allah sudah akan menjadi karakter ya Saya kasih satu kiat Ibu Binda Rahmatullah Ini saya terima dan saya amalkan, Alhamdulillah berhasil Kalau ada sesuatu ibadah yang ingin kita aduamkan Bapak dan Ibu Coba selama 40 hari, jangan putus ya jadi kalau mau baca Al-Qur'an supaya enak, jangan pernah putus selama 40 hari baca Al-Qur'an terus. Kapan kemudian putus ulangi lagi dari hari pertama. Mau salat duha begitu, Oke, mau salat lain juga begitu. 40 hari Bu ya. Nah, makasih Ustaz. Rahasianya nanti di Al-Qur'an itu ada. Kalau alam. Ya. Ya, makasih Ustaz ya. untuk penjelasannya panjang kali lebar. Kita berikan kesempatan <laughs> satu lagi ini. Ya, ya. Silakan dari SMKN Negeri 1 ya, SMKN Negeri Satu, Kota Sorong. Pertanyaan belum bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi kan saya bilang satu orang satu penanya, begitu. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmadani. Saya perwakilan dari Majelis Taklim SMK Negeri 1 Kota Sorong. Okay, Ustadz, maka. saya ingin bertanya, bagaimana uh, cara kita mengganti utang puasa uh, jika kerabat atau keluarga kita, orang tua kita, atau saudara kita yang sudah meninggal duluan namun meninggalkan utang puasa Ustadz. Apakah kita sebagai anak cucunya kita wajib menggantinya dengan membayar bidia atau seperti apa Ustadz? Mohon iya. jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ya, bukan Ibu Guru Adik Lina saya panggil anak atau Adik Lina, yeah. pertanyaannya sangat bagus sekali dan langsung saja Ustaz <tuh> dijawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mengganti utang puasa orang tua kita yang meninggal. Kalau orang tua itu masih sehat, maksudnya eh, masih dia masih ada harapan gitu ketika kemudian umurnya panjang masih bisa mengganti ya tidak pidya gitu ya Bukan kayak tadi karena sudah usur gitu, tidak memang sudah tidak ada harapan lagi ya. Harus eh, buka puasa dan pidya. Tapi kalau dalam kondisi atau kasusnya masih sehat dan kemudian dipanggil oleh Allah, ada utang puasanya, maka ya kalau katakanlah 10 ya 10 hari dia tidak puasa, itulah berapa anaknya. Ya kalo kalau anaknya lima berarti bagi dua-dua. Nah. Dua-dua hari ya, kamu dua ya, dua-dua-dua. Nah, nah, Insyaallah. Ya. Tapi kalau ada yang mau menanggung, biarlah saya semuanya itu tidak apa juga. Ya, tapi kayaknya agak berat kalau utang puasa. Tapi kalau dikasih uang itu semuanya tidak ada, tidak ada yang mau bagi ya. Karena Jadi itu ya. Jadi nanti di di ya, nih, dibagilah pada anaknya supaya merata ya gitu ya. Supaya orang tua kita ini ya, ya Jadi apa namanya? kita ya, utangnya gitu. ada berapa begitu. Ya, berapa ya, hari dia tinggalkan puasa hari. nanti diaturlah dengan saudara-saudaranya ya sekian-sekian gitu. Allah alam misal gitu. Oke, terima kasih hmm. untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Alhamdulillah mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustaz dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena mutiara Ramadan akan kembali sesaat lagi. Insya, Insya Allah. Allah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, juga sahabat mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di dalam acara mutiara Ramadan. Masih bersama dengan bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari SMK Negeri 1 Kota Sorong, dari Majelis Taklim Keluarga Besar KKST Kota Sorong, dan dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin S.Pd.I dengan materi yaitu menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Dan pemirsa tak terasa kita sudah di penghujung acara. Tentunya untuk pemirsa di rumah sudah menanti nanti yaitu kita memasuki acara berbagi kasih dengan kuis Ramadan dan eh hadiah tentunya dipersembahkan oleh bintang tamu kita pada sore hari ini ya. Hadiahnya sangat menarik pemirsa.

Masya Allah, Barakallah. Sehat, bahagia karena cinta semuanya. Sore hari ini kita bagi-bagi hadiah yuk buat pemirsa di rumah. Silakan dari keluarga besar KKST Kota Sorong yang akan memberikan pertanyaan. Ada ibu, mari ibu berikan sudah pertanyaan bunda. Silakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Mutiara Ramadan di rumah, ada satu pertanyaan dari kami keluarga besar KKSD Kota Sorong. Mudah-mudahan bisa dijawab karena hadiahnya sangat menarik. Sangat menarik. Umroh bayar sendiri. Pertanyaannya sebagai ya? berikut. <laughs> hadiahnya umroh bayar sendiri ustanya. Insya Allah <laughs> Silakan ustaz uh, Pertanyaannya seperti ini Puasa Ramadan Masuk di dalam Salah satu rukun Islam Yang keberapakah rukun Islam Di dalam uh, Untuk puasa Ramadan itu Ya baik bunda Alhamdulillah pemirsa di rumah Pertanyaannya baik-baik tadi ya di lentelpon 0813 4460 Pertanyaannya, puasa Ramadan masuk dalam rukun Islam yang keberapa? Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Nawat di belakang God. Ibu Nawat di Sosapor. Di belakang Bor. <laughs> belakang nah nah gor, belakang nah gor, belakang gor ya, belakang nah sengaja sengaja biar dong belakang nah gor ya, pasportnya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, ibu yang ada di belakang gor, saya mau tanya, dari awal sudah nonton acara mutiara Ramadan tadi? Iya. Iya. Ya. Oke deh, jawabannya? Yang keempat, kira-kira bagaimana Ibu Guru Ustazah, benar atau salah? Insya Allah, uh, benar. Benar ya, Alhamdulillah. Dapat hadiah yang ada di Gor ya, bisa diambil di studio ya hadiahnya. Silakan berikutnya, dari hadiah yang dipersembahkan oleh SMKN Negeri 1 Kota Sorong, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu perkenalkan nama saya Faisal Ahmad, perwakilan dari Royce, SMK Negeri 1 Kota Sorong. Yeah. Pertanyaan yang bakal saya kasih adalah sebutkan nama dan jumlah jurusan di SMK Negeri 1 Kota Sorong pada angkatan pertama SMK Negeri 1 Kota Sorong. Ulang, ulang. ulang, ulang, Ulang. Sebutkan, sebutkan. Yang di belakang sabar diam dulu supaya dengar sebutkan. Sebutkan nama dan jumlah jurusan di SMK Negeri 1 Kota Sorong pada angkatan pertama. Oh, susah banget. <laughs> ya pemirsa di line telepon 7766, sebutkan nama dan jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Wah, wow, ini alumni-alumni alumni atau Eh, muridnya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nurlela di Oyo. Ibu Nurlela ya. Eh, passwordnya? Marhaban ya Ramadan. 1445 Hijriah. Iya. Tunggu dulu. Ini Bu Guru yang tidak datang, begitu ya. Ya, silakan Ibu jawabannya jurusannya dua perdagangan sama perkantoran. Sabar. Jawabannya benar atau salah? Salah. Salah Ibu Nurmela. Belum tepat ya, silakan. Tambah ya. satu lagi dengan akuntansi. Tambah lagi. Masih benar atau salah? Ya, benar. Ya? Benar. Benar. Ya, tiga ya. jurusan. Ibu Nur Lela, terima kasih. Ya. Anda beruntung, ya, bisa hadiahnya diambil di CWM. Ibu guru yang tidak hadir sore hari ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari keluarga besar KKS T, silakan yang mau memberikan pertanyaan. Wah, bandarnya, bandarnya ini rugi bandarnya sudah dua. Silakan, silakan ibu. Buat pemirsa di rumah. Pertanyaan kami yang kedua itu siapa nama lengkap Ketua Kerukunan Sulawesi Tenggara Kota Sorong ya. periode ya. periode 2023 2028. Ya, yang sekarang ini ya bu ya. Untuk pemirsa di lantai telepon 081344607766 tentunya keluarga besar KKST yang tidak hadir di studio bisa menjawab ya. Siapakah nama ketua kerukunan keluarga KKP Kota Sorong saat ini? Yang lengkap ya, lengkapnya jangan kurang-kurang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Belum ya. Pemirsa di lain telepon 0813 tadi sudah perkenalan ketua KKST namanya siapa KKST Kota Sorong ya iya Tadi sudah perkenalan, mungkin dari keluarga KKST yang tidak hadir bisa ikut kuisnya. Mungkin tetangganya Bapak bisa. Silakan pemirsa di line telepon 08134464766. Siapakah nama Ketua KKST Kota Sorong? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Murni. Ibu Murni. Di mana ibu Murni? Kilo 10. Kilometer 10. Paspornya ibu Murni? Marhaban ya Ramadan. 1445 Hijriah. Cakap. Jawabannya ibu? Bapak Hamyadin. Yang lengkap bu, bapak. Bapak Hami Adin. Itu tidak lengkap, Ibu. Gelarnya. Ya, Yang gelar. lengkap gelarnya apa? Gelarnya. Oh, Astaga. Ah. Ya, kurang tepat, Bu, ya. Kurang tepat, kurang tepat. Karena harus lengkap ya, Bu, ya. Ya. Silakan pemirsa, masih kita tunggu untuk pertanyaan kedua dari keluarga KKST Kota Sorong siapakah nama ketua KKST Kota Sorong saat ini? Agak susah? Satu, dua, tiga. Kasih pertanyaan lagi dari SMKN. Oke, pertanyaan berikut. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa kamu saja? Yang lain mana? <SILENCIO> <SILENCIO> Silakan Ibu Guru. Ya, Ibu Guru, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaannya tadi jawabannya sudah disampaikan. Pertanyaannya siapa nama ketua majelis taklim SMK Negeri 1 Kota Sorong? Iya, tadi sudah Bu ya tadi ya perkenalan ya. ya? Oke, okay, jangan kasih tunjuk begini-begini Ibu enggak ya, silakan. Pemirsa line telepon 08134467766. Tadi ketua KKST. sekarang ganti ya. Siapakah nama ketua Majelis Taklim? SK, Apa ya? SK, eh, SMK eh, Negeri 1 Kota Sorong. Ya, siapakah nama ketua Majelis Taklim, ketua Majelis Taklim SMK Negeri 1 Kota Sorong. Tadi sudah perkenalan ya. Ya, habis perkenalannya tadi cepat banget namanya disebut jadinya. Oke pemirsa, bulan telepon 081344607766. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Iya, masih dicoba. Silakan pemirsa, siapakah nama ketua Majelis Taklim eh, SMK Negeri 1 Kota Sorong? Tadi sudah perkenalan namanya, silakan. Sayang sekali nih hadiahnya cantik-cantik nih. Ya, Hadiah dipersembahkan oleh kedua bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari SMK Negeri 1 Kota Sorong dan keluarga besar KKST Kota Sorong. Masih agak susah, kita berikan kesempatan lagi kepada keluarga besar. Ada? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Ibu Dian. Ibu Sebelas. Dian. Di mana? Di kilometer. Kilometer berapa? Sebelas. Sebelas. Berhaban, ya. 11. 11. Paspornya silakan. ya. 11.40. Ya, cakep. Ya, bapaknya? Bapak Haji. Ibu Ketua Majelis Taklim SMK Negeri 1. Siapa namanya? Bapak, halo, halo, suaranya putus-putus, Signalnya kurang bagus, ya. Saya jawab. Silakan, kita berikan Sayang pertanyaan jauh. yang baru lagi ya, kepada eh, dari Majelis Taklim KKST, berikan pertanyaan yang baru lagi, ya pertanyaan yang baru lagi, pertanyaan baru silakan. Ya, mohon maaf. Ya. Mohon maaf saya berdiri. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Pertanyaannya langsung. Nama saya Sarif Nari. Sar Sarif Nari. Ya, memang. Uh, kemudian saya berasal juga di belakang Gor, Majelis Taklim KKST. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa masyarakat yang berkecimpung di Kota Sorong ini semua memiliki organisasi. Iya. Dan tadi sudah ditanyakan ketua KKST Kota Sorong siapa. Nah sekarang saya mau tanya kepada pemirsa di mana saja berada, apa kepanjangan KKST? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya. Untuk pemirsa di rumah, silakan di lantai telepon 44 Hadiahnya sangat menarik sekali. Apakah kepanjangan dari KKST? Ya, silakan pemirsa. Agak sulit ininya apa? Sambungannya kali ya. Ayo, ayo, ayo. HP, eh apa? HP-nya dibuka. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Aulia di Kila Aulia, paspornya? Marhaban ya Ramadhan. 1455 Hijriah. Ya, oke, okay. sip. Jawabannya? Kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara. Ya. Pas, terima kasih. Ya. Aulia beruntung, silakan nanti hadiahnya diambil di CWM. Satu kali lagi, Ibu. Jangan susah-susah. Silakan. Silakan. Ass Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, pertanyaan berikutnya dari kami, Rohis SMK Negeri 1 Kota Sorong. E, Di mana alamat lengkap sekolah SMK Negeri 1 Kota Sorong? Sekian ya, Pemirsa. Silakan di line telepon 081344 Alamatnya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Warahmatullah, wabarakatuh. Dengan siapa ya, di mana? Haji Nur Wahida, kilo 10 masuk. Haji Nur Wahida, passwordnya. Marhaban okay. ya Ramadan. 1445 4045 Hijriah. Si, Jawabannya? Okay. Jawabannya. Jalan pendidikan KM 8. Wah, wow, memang Ibu Haji mantan alumni. Ya, silakan ya. Makasih Bu, Anda beruntung hadiahnya bisa diambil di CWM. Tadi baru dua, Bu ya yang bisa yang satu kali lagi. Satu kali. Hah? Oh iya. Oke okay, deh, terima kasih. Untuk pemirsa di rumah yang sudah ikut berpartisipasi. Dan terima kasih untuk jemaah di studio. Uh, telah berbagi rezeki pada sore hari ini. Dan Ustadz, kita sudah berbagi kasih, berbagi rezeki. Yeah. Juga berbagi ilmu dan wawasan. Yeah. Yeah. Semuanya dari kita bincang-bincang sore hari ini. Closing-nya silahkan Ustadz. Ayy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Para... Eh, <coughs> bintang tamu ya dan para pemirsa mutiara Ramadan dimanapun berada <coughs> bahwa sesungguhnya kehadiran Ramadan itu oleh Allah kepada kita semua adalah untuk mengangkat derajat kita, memposisikan diri kita sebagai manusia dan juga supaya kemudian kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Amin. sebagaimana kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini putihat Abu Abdul Jannah wa Abu Abdul Niran ya bahwa pintu-pintu surga itu ditutup, eh pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Itu berarti peluang untuk kemudian masuk surga terbentang luas untuk kita semua. Tinggal kita mau atau tidak, nah, itu masalahnya mau atau tidak, ya. Karena Allah juga berjanji di bulan ini kata Rasulullah, walillahi utaqau minanar wadalika kullalail bahwa di setiap malam bulan Ramadan ini Allah membebaskan ada orang-orang dibebaskan oleh Allah daripada siksa neraka ya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini para pemirsa itu termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka artinya kalau sudah bebas dari neraka sudah pasti masuk surga, surga. kita ya. dari surga dan insya Allah kembali ke Surga, Urga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Sekali lagi, terima kasih Ustadz untuk tausianya, untuk ilmunya sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sponsor kami, yaitu Salon dan Bridal Cantik, beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10, Kota Sorong. Terima kasih untuk IKA di Kota Sorong dengan telah mengirimkan mubalik-mubaliknya di bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk bintang tamu kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim SMKN Negeri 1, hmm. Kota Sorong. Dan dari Majelis Taklim Keluarga Besar KKST Kota Sorong. Terima kasih untuk seluruh kru CWM yang telah bekerja pada sore hari ini dan ucapan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan puasa. Amin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Kafi Rabbun Al Kafi dan Al Kafi Kafi Zikulil Kafi Rasan Al Kafi Rasin Al Kafi Alhamdulillah